بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله بشكر kepada الله. الحمد لله نعمت yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak, ya Allah. Syukran, ya Allah. Nikmat yang paling utama, nikmat boleh kenal Allah. Nikmat beriman dengan Allah. Nikmat Al-Quran. Allahu Akbar. Nikmat kenal beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang nikmat kita sedang berpuasa dan berada di 17 hari sudah berpuasa, ya Allah. Makin hampir makin hujung kita. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam. Saya pun assalamualaikum juga. Apa khabar semua? Apa khabar hati kita dengan Allah? Apa khabar zikir? Apa khabar kita dengan Al-Quran kita? Kita hari ini sambut semalam, hari ini 17 Ramadhan Al-Mubarak. Kita pun dah cerita tentang Quran. Kita bercerita tentang tadabbur dan kita berdoa kepada Allah supaya dalam bulan yang penuh berkat ini, doa yang Allah tak tolak tiga orang. Yang pertama, da'watul pemimpin yang adil. Al-imamul adil. Pemimpin yang adil, Allah tak tolak. Yang keduanya, da'watul mazlum, orang yang kena zalim. Dan yang ketiganya, da'watul sa'im, doa orang berpuasa. Hina yaftur, ataupun hatta na yaftur, ada pendapat riwayat. Sehinggalah berbuka. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak bagi salam kepada saya. Kita bersyukur. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar kebaikan dan mengikut perkara-perkara baik. Allahumma faqqina fi dinina. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai dalam agama kami. Wa'allimna ta'wil wa tafsir al-Quran. Ajarkanlah kami boleh mentafsirkan Al-Quran. Wal'amal bih, dan beramal dengan Al-Quran. Wahdina siratakal mustaqim, dan tunjukkan kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang pernah kau berikan kepada an'amta alaihim, orang yang dapat ni'mat. Siapa dia? An-Nabiyyin. Nabi-Nabi was-siddiqin, orang yang benar dan membenarkan agama. Was-salihin, orang-orang salih. Wahasuna ula'ika rafiqa, orang-orang yang buat baik kepada kita, orang buat baik kepada sebelumnya. Kita minta dengan Allah. Allahumma, Allahumma inna na'udhu bika minasyakki. Ya Allah, jauhilah kami daripada syak dan ragu. Wasyirki, jauhilah kami daripada syirik. Wasyikak, daripada derhaka. Wannifak, jauhilah kami daripada sifat nifak. Wasu'il akhlak, jauhilah kami daripada akhlak yang buruk. Wasu'il munqalabi fil ahli wal mal, dan jauhilah kami daripada bertukar daripada baik kepada buruk, kita, keluarga kita, harta kita. Allahumma ja'alna min utaqai syahri Ramadhan. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang termasuk utaqa. Utaqa ni orang terselamat daripada api neraka di bulan Ramadhan. Allahumma inna na'udzubika min al-hawri ba'd al-kawr. Ya Allah, kami minta berlindung setelah kami jadi baik-baik Ramadan, tak nak jadi buruk balik selepas daripada Ramadan dan selepas daripada hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan taqwa. Kita ulang sikit. Kita sudah bercerita dengan taqwa, dan taqwa ini merupakan tujuan berpuasa. Jadi para ulama kata
Anda bila sambut puasa, jangan sambut puasa saja. Kena sambut juga tujuan berpuasa. Apa tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan yang keduanya, bila cerita bab takwa, dia ada tiga frasa yang bersambung-sambung. Yang pertama, iman. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, takwa. Yang disebut oleh Quran, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumussiyam, diwajibkan kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Saya ulang balik, tiga, iman, yang kedua puasa, dan yang ketiga takwa. Iman tu benih, takwa tu proses, dan iman tu benih, input dia. Kemudian puasa itu proses. Proseskan iman tu, tunjukkan bukti puasa, tarawih, qiyam, baca Quran dan taat, dan akhir sekali dapat takwa. Jadi seronok puasa ni kalau kita tengok seronok itu. Dan apa itu takwa? Kita ulang balik, takwa yang pertama kata Sayyidina Ali, takwa ada tiga. Yang pertama al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang keduanya al-amal bitanzil, penama itu beramal dengan yang diturunkan oleh Al-Quran. Dan wal isti'adzat liyaumir rahil, dan buat persiapan sebelum kita mati, ya Allah. Jadi kata ulama, takwa itu apa? Ada lagi pendapat yang mengatakan takwa ialah kita kena buat benteng antara kita dan azab Allah. Kita kena buat benteng kita dengan kemurkaan Allah. Kena buat benteng kita dengan api neraka Allah. Buat benteng kita dengan yang tak elok tu, su'al khatimah. Buat benteng kita dengan perangai-perangai buruk. Jadi cara nak buat benteng, benteng tu ialah dua. Ta'atun lillah, ta'at kepada Allah. Dan yang keduanya, satu lagi selepas ta'at, apa dia? Yang keduanya ialah namanya meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu namanya takwa. Saya buat contoh, Rasulullah bersabda, ittaqunna walau bisyiqqati tamrah, takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan separuh daripada biji buah tamar tu. Jadi kita sedekah je, walaupun sedekah sikit buah tamar, kita makan sikit, bagi orang sikit, yang sikit kita bagi tu, dia boleh jadi benteng daripada kena api neraka. Itu jaminan Nabi Muhammad. Jadi sedekah boleh menjadi kita buat benteng. Dan itu juga perangai orang-orang yang bertakwa. Dan siapa dah buat benteng tu, kita akan dapat tiga benda. Ulang balik, yang pertama al-quwah, kita dapat kekuatan, kekuatan ta'at. Yang kedua, kita akan dapat as-salamah, keselamatan daripada yang kita takut. Yang ketiganya, kita akan dapat apa? Halawah, kemanisan ketika ta'at. Yang keduanya, bila kita buat dosa tu, kita jadi takut dengan Allah Ta'ala. Itulah kita cerita takwa. Dan ada 25 perkara kita sebut. Apa dia? Kita sebut takwa ni punya kelebihan dengan kita tinggalkan larangan Allah dan buat baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan hari ni sikit nak cerita takwa, saya laju je. Takwa ni sebenarnya disuruh oleh Allah yang pertama kepada seluruh manusia. Seluruh manusia Allah suruh. Yang kedua lagi, takwa juga disuruh kepada orang-orang mukmin. Semua orang mukminin dia kena bertakwa. Ini perintah Allah daripada seluruh manusia, kemudian seluruh orang mukmin. Dan takwa ni bukan Allah suruh kita je. Allah amara biha, Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin. Nabi pun Allah suruh. Allah sebut dalam Quran suratul Ahzab ayat dalam suratul Ahzab ayat pertama, Allah kata, wahai Nabi, takutlah kamu kepada Allah, takwa, jangan kamu taat pada orang kafir dan munafiki. Jadi Nabi Muhammad disuruh. Kemudian takwa ni bukan saja disuruh kepada manusia, orang mukmin, Nabi, kepada umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, ayat dia ada di sini, saya catat di sini, ada satu dari empat, ada empat ayat. Cuma salah satunya, kadzabat qaumu nuhin al mursalin id qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Nabi Nuh beritahu kepada kaum dia, aku tak beritahu ke kamu supaya kamu bertakwa? Kaum dia menipu dia,
Jadi Hud, Nabi Hud pun cerita id qala lahum akhuhum hudan hudun ala tattaqun. Kaum Hud, Nabi Hud beritahu kepada kaum dia, tak takwa, kenapa kamu? Nabi Saleh beritahu kepada hamba dia sama. Id qala lahum, qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Jadi Nabi Saleh pun suruh. Nabi Lut alaihi salam, ayat dia masya-Allah, id qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun. Nabi Lut pun beritahu kamu kena takwa, kenapa tak takwa? Kemudian Syuaib, ayat dia sama, id qala lahum Syuaib ala tattaqun. Syuaib pun beritahu juga takwalah kamu. Nabi Ibrahim, ayat dia, id qala liqaumihi ibudullah. Nabi Ibrahim kata sembahlah Tuhan kamu, wattaquh, bertakwalah kepada kamu. Nabi Ilyas pun begitu juga beritahu, id qala liqaumihi ala tattaqun. Ilyas pun beritahu supaya bertakwa. Nabi Isa pun beritahu kepada kaum dia, musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wali uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaikum waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa, Allah, jadi semua rupanya takwa bukan untuk kita saja, bukan untuk Muhammad, untuk seluruh para nabi. Takwa Allah supaya takut Allah, kemudian takut azab Allah, kemudiannya apa nama tu, takutkan kemurkaan Allah. Okey, sekarang kita cerita sifat-sifat awsaf al-muttaqin. Ingat ya, saya nak cerita ni untuk saya, untuk tuan-tuan sekalian. Awsaf al-muttaqin ialah sifat-sifat orang bertakwa ni, dan sesiapa yang ada man fa'idha tasaf al-muslim bihadhi al-awsaf fahuwa min al-muttaqin. Siapa-siapa yang ada sifat-sifat ni, dia termasuk dalam kumpulan orang yang muttaqin. Wa illa fala. Kalau kita yang saya nak senaraikan ni, kalau tak ada, maka kita bukan orang takwa. Dan kita ada sedikit penjelasan lah, supaya kita faham. Kita ni, sebab kalau kita tak dapat takwa, kita orang rugi, tuan-tuan. Rugi, 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 rugi. Apa ruginya? Allah tak tolong kita. Orang tak dapat takwa ni, orang tak dapat takwa ni, dia tak ikhlas. Orang tak dapat takwa, Tuhan tak terima amalan dia. Orang tak takwa, dia rezeki dia tak murah. Orang tak dapat takwa, dia tak ada berkat. Orang tak takwa ni, dia mudah ditipu oleh musuh. Orang tak takwa ni, dia akan tertipu dengan diri sendiri. Orang tak takwa ni, dia kalah dengan fitnah-fitnah. Orang tak takwa ni, Allah tak bantu dia. Orang tak takwa ni, urusan dia diuruskan sendiri, bukan Allah yang uruskan. Allahu Akbar. Orang tak takwa ni, dia tak ada barakat. Orang tak takwa ni, dia tak dapat petunjuk. Dia baca Quran, Quran dia baca mungkin dapat pahala, tapi tak boleh tunjuk dia. Orang tak dapat takwa, dia tak termasuk orang-orang soleh. Allahu Akbar. Jadi rugi sangat tak dapat takwa. Jadi apa dia sifat orang? Cuba kita cek. Kita cek sifat orang takwa. Kalau ada sifat ni, Allah. Yang pertama sekali, sifat orang bertakwa ialah dia yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan perkara ghaib, beriman dengan kitab Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan kitab-kitab. Masya-Allah, punya semangat saya terplay out kita punya gambar saya tadi. Masya-Allah. Hebat. Sudah okey. Sudah okey tak okey? Okey, jangan terkejut. Jadi Allah Taala sebut zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Antaranya kita kena percaya pada hari perkara ghaib. Jadi orang nak bertakwa ni, dia kena percaya perkara ghaib. Bila percaya kepada perkara ghaib, tuan-tuan, itulah kekuatan kita nak jadi baik. Sebab apa perkara ghaib? Antaranya percaya pada kitab Al-Quran. Tuan-tuan, maksud Al-Quran ni ialah bila kita percaya pada Quran, tujuan belajar Quran, kita nak jadikan panduan. Panduan tu manual kehidupan. Kita beli kereta, nak guna kereta tu, kita kena tahu cara dia. Yang saya punya handphone ni, saya punya handphone, nak guna, nak download, kan dia ada panduan. Kita nak buat Facebook, kita nak buat, nak download. Sekarang ni kan, kita punya, apa nama itu, beberapa website untuk kita bercakap live, kan dia kena download. Ada panduan dia, tekan. Jadi hidup ni ada panduan. Panduan dia nak sembah Allah,
nak solat macam mana, yang halal macam mana, yang haram macam mana. Quran ajar kita nak kenal Allah macam mana, siapa Allah, Rasulullah macam mana, Allah apa untungnya, dapat pahala. Itu kita perlu ada panduan. Jadi panduan tu ada dalam Al-Quranul Karim. Hukum fiqah pula, yang batal puasa, yang boleh pahala, yang makruh, yang haram, semua diajar. Waktu zuhur dia, waktu asar pun dia, waktu maghrib, waktu isyak. Nak tengok anak bulan raya macam mana, mari masuk haji. Bulan-bulan seakan menerang, Quran menerangkan semuanya. Allahu Akbar. Panduan, panduan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni bila ada Quran, ulama kata, contoh eh, rumah kita kan ada, ada semua rumah kita lah, rumah kita ada kursi, ada meja semua. Kalau kita tak ada lampu, kita gelap. Bila gelap tak tahu rumah macam mana. Bila tekan lampu je, tekan switch, nampak semua. Macam jadi gitu juga hidup kita, teraba-raba gelap tak nampak. Bila Quran datang, dia terangkan, dia tolong terangkan kita mana satu yang boleh dan yang tak boleh, mana satu yang dosa ke yang haram. Itu Al-Quran. Jadi kalau orang hidup tak tentu halal haram, makan ikut dia, orang itu sesat. Macam orang kafir, dia makan, dia minum, dia naik ke langit, dia pergi ke bulan, tapi dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kenal Nabi Muhammad. Dia tak, dia makan tapi dia tak tahu mana halal mana haram. Allah. Jadi dua. Yang satu lagi nya, bila percaya pada ghaib, ada malaikat yang melihat perbuatan kita. Ada yang mencatat, ada yang merakam. Jadi di akhirat nanti, di akhirat nanti tuan-tuan, ya Allah, semua yang kita buat akan ditunjuk. Okey, saya buat contoh sikit. Apa kata kalau kita duduk satu hari ni, satu hari daripada pagi sampai malam, satu hari pagi sampai pagi esok. Semua jalan. Kemudian kita tak perasan dalam hidup kita satu hari itu semua dirakam. Contohlah CCTV semua rakam, rakam semua, pergi tandas, makan, minum, kita gembira, kita marah, semua rakam. Esok ditayangkan. Esok lusa tu, ha, ini awak punya hidup satu hari. Anda tengok, ya Allah, ya Allah, aku kenapa begini? Bayangkan kita hidup 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, Allah akan rakam semua. Anda seorang depan, dan rakam tu bukan rakam yang yang zahir, yang batin. Anda semayang betul ke tak betul, riak, semua tergambar. Dan Allah akan bicara pula satu, kenapa buat begini, kenapa begini, Quran kata gini, awak buat begini. Allahu Akbar. Jadi ada malaikat yang menulis. Malah dalam hati kita pun Allah sebut dalam Quran, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna qad yaktubun bala wa rusuluna. Kata apa, apa kata Allah? Allah kata, kamu dah ingat, kamu, kami tak tahu ke apa yang terlintas di hati kami. Kata Allah, ada rusul kami, malaikat duduk, dia menulis dalam hati. Awak duk mengumpat, duk kata orang, duk salah faham dengan Allah, duk komplain Allah Ta'ala, duk maki suami senyap-senyap, maki isteri. Allah tahu kat sini. Itu penting belajar akhirat. Belajar perkara hari kiamat. Itu yang ada. Kan ada seorang alim, apa nama itu, yang bernama Ibrahim Adham. Ibrahim Adham kata, kalau kamu nak buat dosa sangat, boleh buat dosa. Tapi tolong lepasi syarat-syarat ni. Yang pertama sekali, kena buat dosa, anda buatlah. Buat. Tapi dengan syarat, jangan sampai Allah tengok kamu punya dosa. Ada berani? Beranikah kita buat dosa? Dan bolehkah kita lari daripada pandangan Allah? Yang kedua, kalau tak boleh yang tu, kalau kamu nak buat dosa juga, kamu buat dosa. Tapi jangan buat di atas muka bumi Allah. Mana tak ada, mana ada. Semua Allah punya. KL ke London ke, Allah punya. Pergi planet pun Allah punya. Tak mampu. Yang ketiga, kalau nak buat dosa juga, okey buat. Syaratnya nanti kalau kamu boleh buat yang ni, bila sahaja nak mati, tengah nak mati tu dosa banyak, kamu boleh tahan malakul maut dulu. Stop. Kenapa? Tolong mari lambat. Tolong balik dulu. Kenapa? Aku nak bertaubat dulu. Boleh. Siapa boleh buat macam tu? Dan yang keempat, kata Ibrahim Adham, kalau kamu nak buat dosa sangat, buat. Tapi dengan syaratnya, bila malaikat dah tarik kamu nak masuk ke neraka, kamu boleh halang dia. Oi, neraka bukan tempat aku. Aku ke syurga. Tolong pindahkan aku ke syurga. Ha, kalau ada macam tu, semua tak boleh buat. Jadi itu perkara ghaib. Jadi percayalah perkara ghaib. Tuan-tuan sekalian, kemudian bila cerita perkara ghaib, biasanya dalam hadis sebut dua perkara. Biasa hadis sebut dua perkara.
Kita kan percaya pada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Tapi bila Rasulullah cerita, biasanya Rasulullah gabungkan dua, gandingkan dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, biasa ayat tu. Man kana yu'minu billah, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Apa khabar tuan-tuan semua? Sihat ke? Tuan-tuan sihat ke? Masya Allah. Awaklah pula ustaz. Lawak sikit tak apa pagi-pagi ni. Apa lagi saya nampak ni? Waalaikumsalam semua. Taqwa tentang... Okey, bagus. Terima kasih buat tuan-tuan. Kemudian salam. Terima kasih banyak. Okey, tuan-tuan sekalian. Lupa dah saya. Bila Rasulullah cerita tentang rukun iman, biasanya Rasulullah gandingkan dua. Apa dia gandingan dia? Gandingan dia Allahu Akbar. Gandingan dia man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Assalamualaikum. Salam, masuk, silakan, silakan. Jangan lupa tuan-tuan, tuan-tuan masuk dengar ceramah saya ni live, apa nama ni, tuan-tuan share, ajak keluarga tengok. Tengok sekejap, tengok. Kalau tak tengok apa, jeling-jeling je, jeling-jeling tengok. Rakam. Lain kali masih free tengok. Tak apa. Jadi Nabi sebut apa? Nabi sebut, dia kata banyak Nabi sebut man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebab apa banyak kebiasaan Nabi sebut ayat tentang rukun iman? Okey, tapi bila Nabi sebut sesuatu, banyaknya Allah Nabi gandingkan beriman dengan Allah dengan bergandengan hari akhirat. Sebab apa? Para ulama kata sebabnya ialah kenapa digandingkan beriman dengan Allah dan hari akhirat tu, kenapa? Sebab bila sebut man kana yu'minu billah, siapa beriman dengan Allah, contohnya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu dia. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, siapa beriman dengan Allah hari akhirat, maka diam, jangan banyak cakap, tetap dan sebagainya. Jadi kenapa? Sebab bila sebut beriman dengan Allah, nak beritahu asal usul kita datang dari Allah. Bila beriman malaikat pun ada ceritanya, tapi Allah nak cerita asal usul awak. Awak jangan sombong sangat. Asal awak daripada Allah. Sebab tu bila kita meninggal, kita sebut apa? Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kita asal daripada Allah, kita kembali kepada Allah. Sebab tu disebut kamu asal daripada Allah. Kemudian kenapa sebut man kana yu'minu billah, siapa beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan digandingkan hari akhirat? Sebab kamu akan pulang nanti. Jadi apa pulang? Akibatnya kamu akan sudah nanti. Jadi kalau kamu asal daripada Allah, duduk kat bumi, buat kerja semua kerana Allah, ingat, ingat apa? Ingat, kita akan pulang. Di mana? Di akhirat. Itu yang kata apa? Kata lagu Rabbani, Asri Rabbani tu, apa lagu dia, bagus lah. Dia sebut, nun di sana cita-cita kita, ya akhirat sana di sini. Atau saya suara Masya Allah. Kalau dengar sekali macam Raihan. Dua kali dengar, memang hairat. Betul lah lagu tu menyusuk. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat. Di cita-cita kita bukan di sini. Di sini bukan tempat kekal. Di sini sementara je. Kita akan ke akhirat. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah Allah sebut, Nabi sebut gandingan. Kalau beriman dengan Allah, hari akhirat, tujuan ingat akhirat, kenapa? Kita akan kembali. 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 Tempat kembali. Allahu Akbar. Ya Syekh. Okey. Okey, kemudian itu yang pertama, sifat orang muttaqin ialah dia apa nama tu? Sifat orang muttaqin ialah dia apa nama itu, beriman dengan perkara ghaib. Dan bukan beriman saja, percaya dan beramal. Jadi takut. Kemudian yang kedua, dan termasuk juga beriman perkara ghaib, percaya pada Allah, percaya pada malaikat. Bila percaya pada malaikat, beriman perkara ghaib, anda dicatat, anda ditulis.
Kemudian percaya kepada hisab. Amalan kita akan lepas ditulis akan dikira. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah. Itu satu ya. Jadi sifat yang kedua, orang muttaqin ni, orang bertakwa, orang yang bertakwa ni ialah apa nama tu, orang bertakwa siapa dia? Yang kedua, ingat kalau kita ada sifat, okey, sorry. Kalau kita ada sifat-sifat yang macam ni, maknanya kita bagus. Jadi kalau anda tak pedulikan hari akhirat, tak pedulikan hari mati, malaikat, sebab itulah kita buat sesuatu, ada malaikat yang catat. Anda duduk seorang ada malaikat. Anda buat dating ada malaikat. Catat. Allahu Akbar. Dan segala amalan yang kita buat tu nanti di akhirat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap amalan yang kita dapat catatan tu dia akan gantung di leher. Ha, macam hari ni kita ada chip satu. Allahu Akbar. Yang kedua. Allahu Akbar. Yang kedua, orang yang apa nama itu takwa ni, orang yang suka sangat bil mawa'iz wala yasummuna qulubahum wa adahum anha. Orang takwa ni dia sangat prihatin, peka bukan peka, peka dengan mawa'iz. Mawa'iz ni ialah peringatan-peringatan, kesedaran-kesedaran, dan dia tidak membutakan hatinya dan telinganya daripada mendengarnya. Allahu Akbar. Jadi rupanya orang yang takwa ni sifat dia, sifat dia. Dan kita kena bersifat. Apa sifat dia? Alhamdulillah. Sifat dia apa? Anda suka dengan peringatan-peringatan. Suka dengan teguran. Suka dengan nasihat. Suka dengan pelajaran. Itu orang takwa. Sebab tuan-tuan, minta maaf ya. Apa nama itu? Kita diajar dalam hadis sebut, bila Allah sayang pada orang itu, apa dia? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Sesiapa yang, Allahu Akbar, Ustaz Dr. Muhammad Zamani Al-Basuti, Tok Guru saya ni, Allahu Akbar. Dah usah, dia jadi orang hebat sekarang. Allahu Akbar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang bila Allah nak bagi dia baik, Allah bagi faqih dalam agama dia. Tuan-tuan, minta apa? Tuan-tuan belajar matematik, sains, doktor, medik, bagus. Jadi engineer, bagus. Negara kita perlukan orang macam tu. Perlu sangat. Tapi ingat, anda belajar teknologi apa pun, ilmu apa, jangan lupa anda faqih dalam ilmu. Faqih dalam ilmu agama. Sebab zaman dulu kita jumpa orang alim yang tahu ilmu bintang, dia hafal Quran, dia faqih agama. Ilmu matematik, ilmu medik macam apa nama itu, Ibn Sina. Allahu Akbar. Jadi anda boleh belajar yang lain, tapi jangan lupa belajar ilmu tentang mengenali agama Allah. Sebab apa? Tanda orang yang bertakwa ialah orang yang suka kepada al-mawa'idh wala yasmuna, dan tidak pekakkan telinga dia. Jadi sebab itulah apa nama itu, apabila tengok Allah Taala sebut hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izah lil muttaqin, Ali Imran ayat 138. Jadi Allah Ta'ala beritahu ini keterangan untuk manusia dan hidayah dan peringatan, nasihat untuk orang bertakwa. Jadi buka mata, tolong buka hati untuk mendengar nasihat. Itu orang bertakwa. Dan orang yang ada ilmu, sebab tu kena belajar. Wallahi kena belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Belajar. Dan kalau baca apa nama tu, yang saya sebut dulu, ulama' dulu dia punya belajar. Dia punya belajar. Bukan belajar biasa, sehingga nak mati pun belajar lagi. Allah Akbar. Dan satu buku ditulis oleh menteri kita, menteri agama kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya lupa nama alim tu, pakar matematik tu. Masa nak mati tu, tengah suasana lahazat, tengah dekat nak mati, masih lagi anak murid dia ada keliling dengan dia, dikeliling. Sambil keliling tu dia kira lagi, ajar, belajar lagi. Kalau orang mati kemudiannya nak bagi harta pusaka macam mana, dia sempat lagi mengajar, beritahu begini teknik cara. Anak murid kata, Tok Guru,
Kalau kita bola cukuplah tu. Cukuplah dah tengah sakit saya. Dia aku lebih aku suka sangat kalau aku mati dalam keadaan aku belajar dan mengajar. Itu yang yang kita sebut cerita bab Quran tu, ada seorang alim nama dia apa nama itu Allahu Akbar, dia kata apa? Dia kata bila Allah sebut Nabi ajar khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, dia kata apa? Orang paling baik sekali ialah orang yang belajar alam al-Quran, yang belajar dan mengajar. Dia kata sebab kami faham ayat ni lah 40 tahun aku duduk Baghdad mengajar orang supaya dia belajar, dia faham, baca Quran, tadabbur Quran. Sebab Nabi, ha, tengok dia punya takwa, mengajar, belajar. Jadi kalau tuan-tuan suka belajar, jangan dengar ceramah. Musim sekarang ni, masa kosong duduk rumah, tolong dengar ceramah. Ustaz kita yang ramai bagi ilmu, kongsi, kongsi. Lepas tu share. Jadi suka peringatan. Jadi minta maaf, saya minta maaf, jangan marah saya. Jangan marah saya kenapa? Kalau biasa-biasa kita pergi masjid, kenapa ya? Kenapa malam Jumaat kita ramai kat masjid? Bagus. Tapi malam Jumaat ada Yasin. Ada Yasin. Ha, itu kita suka tu. Kita nak tolong orang mati kan? Ha, doa. Lepas tu ada kenduri, ada kenduri. Kenapa malam lain? Malam lain yang tak ada baca Yasin tu, ada kuliah, ada ceramah untuk kefahaman. Kenapa kita tak ramai? Lepas ni kita ramai. Sebab apa? Sebenarnya patutnya kalau baca Yasin tu hanya peringkat baca saja. Tapi kalau kita dengar kuliah, ilmu peringkat, peringkat faham ilmu lebih utama daripada peringkat membaca Al-Quran. Tolong, tolong. Lepas ni, kita makmurkan masjid kita dengan kuliah ilmu. Dan sekali kita dengar kuliah ilmu, bukan kita kuliah je, kita dengar, nak pergi belajar tu, akan diminta doa untuk kita. Ada makhluk minta doa kepada kita. Apa dia? Antaranya, hatta al-hitan fil bahri. Ikan-ikan di laut akan mendoakan pada orang pergi belajar. Wan namlatu fi juhriha. Semut-semut dan lubang depa mendoakan. Jadi sebab itulah kena belajar. Dan ayat Quran pertama pun nak cerita takwa, Allah sebut iqra bismi rabbik. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Allah suruh baca. Baca tu maknanya belajar. Maknanya dengar. Maknanya perhati. Maknanya mengkaji, cari data, cari fakta, tambah maklumat. Sebab itulah orang takwa, orang yang suka belajar, belajar dan belajar dan belajar. Macam saya sebut, Imam Nawawi, dia belajar sehingga 12 subjek satu hari dia belajar. 12, maknanya dengar kalau kita, 12 mata pelajaran sehari, belajar daripada pagi sampai malam, belajar, belajar, belajar. Sebab itu dia takwa. Dan dia belajar pula sehingga makan pun tidak, tidur pun tidak. 8 tahun dia tidur, tidur menyandar. Macam kita duduk kat dinding, tidur nyanda. Tidur baring tak ada 8 tahun. Rupanya itu orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Ciri orang takwa. Yang berapa tadi tu? Yang kedua. Okey. Okey. Kemudian jadi orang sombong, orang tak dengar teguran orang, itu iblis. Iblislah. Yang dosa pertama berlaku dalam sejarah manusia, dosa sombong. Dosa takbur. Allah kata usjudu li Adam, sujud pada Adam. Aba wastakbara. Jadi sombong dengan keluarga, sebab dalam ulama kata dosa pertama ialah sombong dua. Pertamanya dia sombong dengan Allah, yang kedua dia sombong dengan manusia. Sombong dengan Allah, Allah suruh buat dia tak buat. Sombong kedua dia sombong dengan Adam, dengan manusia. Jadi kita sombong dengan manusia tak boleh. Dan kita pula dalam ceramah pula elok-elok jangan pilih ustaz. Jangan pilih ustaz-ustaz. Kalau ada masa je ustaz ni ceramah, okey ustaz. Kalau bertembung dua, ialah ada ustaz yang cepat dengar ceramah, cepat faham, lambat faham dan sebagainya. Jadi, okey, yang seterusnya, sifat orang-orang takwa ni patut ada, apa dia? Anna wasawis syaitan bil ma'asi la tu'athir fihim. Orang yang bertakwa ni, tuan-tuan, dia tidak akan terkesan dengan waswas syaitan. Li'annahum da'iman yatadhakkaruna iqab Allah fala yattabi'una wasawisahu. Bila sebut waswas syaitan ni, tuan-tuan, jadi kita orang takwa ni dia tak beri waswas syaitan. Waswas syaitan bukan waswas ni yang kita duk waswas tu. Kan kita duk waswas, aku dah ambil wuduk belum? Dah batal wuduk belum? Dah kentut belum? Itu waswas juga. Tapi yang dimaksudkan waswas ialah macam mana syaitan inhiraf. Dia cuba nak selewengkan kita dari kebenaran ikut syahawat. Itu dia punya
waswas syaitan. Jadi dia cerita, pengarang ni beritahu, orang bertakwa ni dia tak buat maksiat. Kenapa? Sebab dia sentiasa berzikir dengan Allah. Satu, ingat Allah satu, ingat azab Allah satu. Jadi sebab dia banyak ingat azab Allah, ingat murka Allah, dia ingat ada aku ni orang takwa, orang takwa ni dosa ni akibat begini, kemudian aku kena buat benteng. Bentengnya taat. Bentengnya apa? Tinggalkan maksiat. Jadi kita sebut dulu kan, syaitan ni dia ada satu jathimun. Jathimun dia ada belalai, dia sup, dia sangkut dalam hati kita. Kalau kita ingat Allah, dia lari. Kalau kita lupa Allah, dia duk letak dia punya apa, belalai. So belalai dia tu, dia akan goda kita, dia hantar maklumat, dia supaya kita kita buat maksiat, dia bagi kita keinginan-keinginan jahat. Jadi orang takwa ni dia ingat dah tu. Tak ingat ya? Saya dah sebut. Zikrullah apa? Mengingati Allah satu. Zikrullah apa? Zikrullah tu ingat nama-nama Allah. Apa zikrullah? Ingat sawab, ganjaran pahala. Apa zikrullah? Ingat azamatullah. Ingat azabullah. Ingat jahannam. Jadi makna zikir tu ialah ingat dalam dalam multi dimensi yang kita sebut. Dan pernah ingat tak kita cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dia takwa, dia nabi, dia takwa. Bila sahaja digoda oleh perempuan yang namanya Zulaikha tu, dia kena goda. Pertamanya dia tu comel, cantik. Yang keduanya orang kaya, isteri pembesar. Yang ketiganya dia dalam bilik istana. Yang keempatnya bilik istana dah dikunci, tak ada orang, CCTV tak ada. Kenapa dia sebut bila digoda tu, dia sebut ma'azallah, aku berlindung dengan Allah. Dia terus ingat azab Allah, dia tu ingat murka Allah, dia ingat wajah ayah dia, dan akhir sekali dia tolak dan dia selamat sebab dia orang muttaqin. Kenapa? Ingat azab Allah, ingat murka Allah. Jadi orang bertakwa kena banyak zikir. Apa dia? Zikir mulut. Subhanallah, 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 astaghfirullah, alhamdulillah. Zikir yang hebat lagi, zikir hati. Zikir hati tu ingat kebesaran Allah, keagungan Allah, ingat kemurkaan. Dan zikir yang paling special, zikir taat. Kata saya nak umar, zikru al-zikru al-haqiqi wa zikru al-ta'ah. Taat kepada Allah. Jadi bila ajak buat maksiat je, syaitan akan kalah. Kenapa? Aku dalam keadaan taat. Barulah kita dapat takwa. Allahu Akbar. Saya tuan-tuan masih ingat lagi tak cerita yang yang pernah dicerita? Ada seorang alim yang baik, dia pernah pergi kenduri. Orang Arab dulu buat kenduri, dan kenduri dia tu pula, dia dia alim, anak murid ramai. Lepas tu ajak makan kambing bakar, kambing golek lah, kambing golek bakar. Dia pergi makan, orang nak potong-potong dia, dia makan, dia tengok kambing golek tu pun, dia tengok tiba-tiba air mata dia tergenang, keluar nangis, keluar air mata. Allahu Akbar. Keluar air mata, nangis, senyap, berhenti sekejap tak makan. Orang tanya, Tok Guru, kenapa? Kenapa tu? Dia kata, aku tengok kambing kena bakar. Kambing kena bakar kan, bawah tu ada, bawah tu ada api. Dia kata, ya Allah, masa aku tengok tadi, aku teringat. Sekarang kambing kena bakar, aku bimbang. Kalau aku yang kena bakar dan di bawah tu api neraka, Allah. Tengok, subhanallah. Tengok, zikir itu. Zikir bukan sahaja dengan lidah, tapi dengan hati. Yang bila anda tengok satu peristiwa, Allah. Allahu Akbar. Contohnya, contohnya kita bagi bantuan orang orang miskin, anak yatim di bulan Ramadan. Anda bagi anak yatim datang ambil duit. Bayangkan satu hari nanti anak yatim tu anak-anak anda. Anda dah tak ada dah. Orang lain tu, orang lain yang bagi tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan rahmati Allah sekalian. Jadi orang takwa sifat dia, hidup dia berlawan dengan syaitan. Sebab tu saya dah sebut dulu, minta maaf. Tenaga yang ada pada kita ni, jangan bergaduh dengan adik-beradik. Jangan bergaduh dengan suami isteri. Jangan bergaduh dengan sama Islam. Jangan bergaduh sama-sama orang Islam. Dalam politik, oh kita, orang kita kadang tak tahu nak tak tahu nak berkawan. Dengan kawan dia buat lawan, dengan lawan dia buat kawan. Jangan bergaduh. Kenapa? Simpan tenaga. Tenaga ada, jangan bergaduh dengan orang. Kenapa? Simpan tenaga nak bergaduh dengan syaitan. Nak bergaduh dengan iblis. Sebab kalau kita dah bergaduh dengan orang, bergaduh sana, bergaduh sini, tak larat sana, tak larat sini,
tenaga dah habis. Bila syaitan mari ajak buat jahat, kalah. Sebab tenaga tak ada. Sebab tu para ulama kata, beribadatlah kamu, beribadatlah, ini orang takwa, beribadatlah kamu sehingga kamu letih, ibadat hingga letih, ibadat hingga ta'ban. Bila ta'ban nak buat letih ibadat, kita dah tak larat nak buat dosa. Macam tu. Berletih-letih dalam beribadat, berletih-letih untuk sehingga habis tenaga buat ibadat, dan kita boleh tak larat nak buat dosa. Itu orang takwa. Orang tak takwa, berletih-letih buat dosa, berletih-letih habis tenaga buat maksiat, lepas tu tak ada tenaga dah nak buat, nak buat taat. Itu orang takwa. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi ialah apa namanya, dia mengatasi was-was, ajakkan syaitan dengan zikrullah. Okey, yang keempat. Yang keempat, perangai orang takwa. Nak dapat takwa apa dia? Yatafakkaruna daiman fi ayatillahil kauniyah mimma taquduhum ilal iman bihi wal yaqin biwujudihi. Inna fi ikhtilafil layli wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh la ayatin liqaumin yattaqun. Okey. Sifat yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat perangai orang takwa ni ialah yatafakkaru, dia berfikir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang baru sampai bagi salam. Kenapa ustaz? Biasa ustaz buat 11:30. Hari ni awal. Hari ni awal sikit. Supaya tuan-tuan boleh lepas tu boleh berehat awal, baca Quran baik ataupun ada ceramah lain lagi. Okey. Jadi salah satu ciri orang bertakwa kena buat, anda kena berfikir kejadian alam. Jadi maksudnya ialah anda tengok macam sekarang, kau tengok kalau kawasan saya ni dekat alam impian Shah Alam ni mendung-mendung, tengok bila tengok awan, tengoklah awan. Sambil tengok awan, Allah subhanallah. Allah yang mencipta awan. Bila hujan turun, alhamdulillah. Kita perlukan air, pokok perlukan air, tanah perlukan air, alhamdulillah. Ingat berfikir, fikir. Fikir kejadian alam. Kalau tengok kambing, tengok kambing, kambing, anda tengok kambing, ingat dia punya nasi kambing kan? Ingat kambing, sekali-sekali fikir, kambing, Allah, kamu dicipta Allah, kambing, makan, minum, semayang, puasa, tak ada kambing. Tapi di akhirat nanti, kamu tak ada azab, kamu tak ada hisab. Bila terfikir tu, kita pun, Allah, aku ada akal, ada otak, aku akan dikira, ditimbang, kalau bagus dapat pahala. Berfikir. Berfikir. Macam saya sebut tadi lah, yang orang alim, tengok daging kambing yang digolek tu pun berfikir, api neraka, Allah subhanahu wa ta'ala. Berfikir. Kita tengok muka kita kat cermin, tengok muka, tengok muka cermin, rambut dah ada uban, fikir pun, dulu muda dulu kanak-kanak, lepas tu remaja, kalau perempuan remaji lah, kemudian pemuda, pemudi, orang tua, orang tui, lepas tu mati. Lepas tu tengok muka je, teringat, Allahu Akbar, mati bukan ikut abjad, mati bukan ikut umur, mati ikut ajal. Kenapa orang tua tak mati-mati lagi? Sebab ajal belum sampai. Kenapa muda-muda dah mati? Sebab bila ajal mati. Jadi ingat, anda berfikir, ingat kepada mati. Allahu Akbar. Subhanallah. Berfikir. Yatafakkaruna. Jadi, berfikir. Kita tengok. So, sebab tu, bila cara berfikir dia, bila tengok sesuatu alam ni, anda kena koma, koma. Jangan noktah. Koma maknanya, anda tengok Langkawi. Contoh, cantiknya Langkawi. Koma. Yang mencipta Langkawi ialah Allah. Padahal terus, subhanallah. Allahu Akbar. Okay. Sebab tu bila anda tengok tanah, tengok tanah. Tengok tanah, bila tengok tanah je, bukan tengok tanah saja. Kena ingat tanah. Tanah kena ingat juga sekali-sekali. Apa dia? Bila tengok tanah, ya Allah, aku berasal daripada tanah. Dan aku akan balik kepada tanah. Dan tanah yang kita nak pegang tu, mungkin, itu tanah yang mungkin, tanah tu originalnya tanah. Allah cipta tanah. Ataupun juga tanah tu asalnya manusia dulu yang mati di tanah, hancur jadi tanah. Jadi Allah boleh jadi tanah ni, tanah betul-betul original, ataupun tanah yang asalnya manusia. Allahu Akbar.
Itu berfikir. Allahu Akbar. Fikir. Anda pergi Mekah, tawaf, tawaf-tawaf tengok, berfikir. Nabi Rasulullah, Rasulullah dulu, Rasulullah dulu, ya Allah, tawaf. Rasulullah berdakwah dulu. Di sini Nabi kena halau, Nabi kena pukul sahabat sebab memilih iman sampai mati-mati. Anda pergi sa'i kan, sa'i, Safa, Marwah. Ingat, ya Allah, Hajar dulu, berlari, cari anak. Allah tinggalkan Hajar di Palestin, di sorry, daripada Palestin suami ditinggalkan, tinggal dua beranak. Bila suami nak tinggalkan, disebut apa? Idzan lan yudayyin lan yudayyan Allah. Kalau kamu tinggalkan aku Ibrahim, dia kata apa? Kalau ini Allah suruh, Allah takkan sia-siakan aku. Jadi, ha, berfikir Allah, berfikir dalam sejarah nikmat yang kita makan. Allah sebutkan, Allah sebut dalam Quran, inna sababna al-ma'a sabbak. Sorry. Makanan yang kita makan, kita makan, ada orang tanam. Kemudian orang kedai bawa. Kemudian ada orang lori bawa. Lepas tu kita kedai, kita beli, kita masak, kita makan. Tengok, adakah kamu tak tengok pada makanan kamu, nanti makanan tu keluar jadi najis, lepas tu hilang. Kita pun asalnya tak ada, ada, kemudian lepas tu hilang. Allahuakbar. Jadi berfikir. Orang takwa, dia termenung berfikir. Yang kelima, orang orang takwa siapa dia? La yantahikuna maharim Allah wala yata'adduna wala yata'adduna hudud Allah. Orang yang bertakwa ni, dia tak langgar larangan-larangan Allah. Allah Akbar. Tuan-tuan, setiap raja-raja, kullul muluk lahum maharim. Setiap raja-raja, istana raja ada kawasan larangan. Ha, kalau nak pergi kat istana, ada kawasan larangan. Dengan ada prohibited tu, kemudian ada pegang senjata, tak dibenarkan masuk kawasan larangan. Jadi Allah pun ada larangan-larangan. Jadi orang mukmin ni, dia sangat takut. Orang takwa dia takut, dia dah tahu dah. Takwa selamatkan diri anda daripada kena azab Allah, kena murka Allah, husnul su'ul khatimah, kena azab Allah. Cara buat benteng, bentengnya jangan langgar. Yang kita sebut, jadi jangan langgar itulah. Maka orang takwa ni ingat hidup dia antara halal, haram, syubhat. Al-halal ubayin, yang halal lah jelas, yang haram tu jelas, yang yang syubhat, yang tak tahu tu pun, yang tak confident tu, anda kena tinggalkan. Apa kata Allah? Wa qala inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Surah Maryam. Jadi kita kena jaga diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka senyum gembira. Tapi kalau tengok benda haram, benda yang tak Nabi Allah tak suka, dia terus marah. Nabi sampai merah mata, menangis sebab apa? Benda yang haram. Allahu Akbar. Sehingga, minta maaf, sehingga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pernah anak dia kahwin. Selepas anak dia kahwin, anak dia subuh mula tak nampak pergi masjid semayang subuh. Tak pergi semayang subuh. Dia boleh beritahu anak dia, dia kata, kalau perkahwinan kamu tu, kahwin, hingga kamu tak pergi masjid ni, dulu pergi masjid, bila kahwin tak pergi masjid, makna kamu boleh mengelakkan perkahwinan. Tak, makna putus kahwin, cerai pun tak apa. Maksudnya, kenapa? Sebab kerana kamu berkahwin, leka sampai tak pergi taat kepada Allah Ta'ala. Ittaqu. Jadi kita kena jaga dari apa tu, larangan-larangan Allah. Jangan ambil. Minta maaf. Minta maaf lah. Saya pun, kita juga, kita kan bila ada orang kecil manis, oh yang ni tak boleh makan ni, manis. Orang kedai tinggi, oh ini garam tak boleh makan ni. Semalam kan ada cerita, ada kawan tu cerita lah, dia kata kecil manis punya teruk. Bila dia kencing aja, ini kan gurau-gurau aje lah. Bila dia kencing aja tu, dia kencing, lama tu semut pergi urung. Urung. Nah, sebab dia punya kecil manis tinggi, semut datang. Ada kecil manis lagi tinggi, dia kencing, lepas dia kencing je, semut pula kejar dia. Semut kejar dia. Hak teruk lagi kecil manis, dia kencing je, keluar keluar semut terus. Keluar semut terus. Tu gurau-gurau aje lah. Jadi nak beritahu, orang kecil manis takutnya, takutnya yang manis tu. Sebab yudhar, yudhir.
mudaratkan. Orang darah tinggi, oh, tak boleh darah tinggi, ini gula bahaya. Orang kolesterol, oh, tak boleh. Orang gout, tapi itu kita jaga betul-betul. Tapi yang haram, sampai nak perangkat tu, eh ini tak boleh, oh ini haram ni. Allahuakbar. Tuan-tuan, saya pernah cerita dulu kan, ada orang baik tu, dia punya jaga syariat Allah. Dia jaga syariat Allah. Sehingga dia jaga, ni ada seorang ahlul hadis, minta maaf saya lupa nama dia, ahlul hadis, dia hafal hadis Nabi beratus ribu lah, baca, 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 baca. Dan dia sangat marah sangat kalau orang apa nama tu bid'ah. Bid'ah ni buat tak betul tentang hadis Nabi. Satu kali tuan-tuan, dia kena stroke. Ini cerita lama, stroke lah, dia tak sedar. Bila tak sedar tu, anak murid datang ramai ziarah dia. Ziarah dia, cerita kat dia. Dia stroke, tak sedar. Jadi dia, wallahualam berapa lama, tapi dia nak ceritanya, dia tengah stroke-stroke tu, ada seorang anak murid datang baca hadis. Dia kata, guru kita ni kalau mati macam mana? Dia dah stroke ni, kalau dia mati senyap, sedangkan Nabi sebut, dia baca hadis tu depan tu guru dia, dia senang stroke tu. Apa dia baca hadis? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maksud hadis tu, sesiapa yang akhir ucapan dia, la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Kebetulan dia baca hadis tu tak tahu betul. Macam saya baca betul, dia baca tak betul. Kerana dia baca tak betul, depan tok guru yang sedang stroke tu, sehingga kerana dia menjaga agama Allah tu, tak buat benda haram tu, sehingga dia terkejut daripada stroke dia tu, terbangun daripada stroke. Kenapa? Nak betulkan. Awak baca hadis salah, yang betul macam ni. Tengah stroke tu bangun. Kenapa? Terlalu kuat sangat, sehati sejewa dengan agama. Jadi sebab itulah yang kelima tadi, jangan lakukan kemurkaan Allah. Itu orang takwa. Dan orang takwa satu laginya, yattasifuna bisifatil adli fi aqwalihim wa af'alihim hatta ma'a a'da'ihim. Dia cakap benar, dia cakap betul. Al-adli cakap benar. Dia bercakap benar dengan siapa saja. Jadi tuan-tuan, jangan cakap dusta. Jangan menipu. Tak maaf kalau kita nak ada orang takwa, jangan menipu. Dengan anak kita, dengan suami kita, dengan kawan. Contoh, assalamualaikum. Apa khabar? Boleh pergi tak hari ni? Saya nak jumpa. Kau tak boleh pergi, cakap. Minta maaf, saya tak boleh pergi. Jangan takut. Takut kat Allah. Takut kat Allah. Jangan cakap dusta. Jangan tipu anak kita. Okey, kita pergi, kita pergi. Nak pergi mana? Kita pergi. Ayah beli, mak beli. Punya anak tak nak beli. Saja nak alihkan dia punya nangis ni. Jangan sebut. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu peristiwa, seorang lelaki panggil anak dia. Main sini. Dia pegang satu bekas. Main. Kalau kita, main ambil anggur. Nak bagi anggur ni. Al-inab. Nak bagi anggur ni. Nabi tanya dulu, betul ke ada inab dalam tangan kamu tu? Kalau tidak, kamu menipu anak kamu. Imam Bukhari, kita semua tahu Imam Bukhari yang hadis yang hebat, dan dia berjalan ke satu negeri, satu negeri, satu negara untuk dapat hadis. Dia pernah pergi satu perjalanan yang jauh, pergi wallahualam, pergi ke Mesir, ke Baghdad tak silap. Dia sampai kat Baghdad, jalan beratus kilometer nak dengar cerita ada orang ni, dia hafal hadis ni. Dia sampai kat sana, jumpa rumah dia. Okey, duduk. Tengah duduk rumah dia makan, ada filem dia tu, tiba-tiba dia panggil kuda dia. Panggil kuda. Gitulah kalau kita panggil ayam. Kuda dia mari, dia pegang satu bekas, kononnya tunjuk makanan kat kuda. Kuda mari, dalam bekas tu tak ada makanan, tak ada makanan. Imam Bukhari terus buat keputusan, aku tak akan ambil hadis daripada orang ini. Kenapa? Dia tidak adil. Dia tak cakap benar. Kenapa? Dia tak cakap benar dengan binatang. Dengan binatang dia tipu. Sampai begitu menyebabkan hadis tu, walau dah berjalan 200 kilometer nak pergi ambil hadis, dah jumpa dah tu, dia kata orang ni tidak adil, tidak bagus. Kenapa? Tak tidak benar dalam tindakan dia. Ya Allah, sampai begitu tuan-tuan. Jadi kenapa? Tolong cakap betul. Kalau anda buat bisnes, tolong cakap betul. Jual barang, tolong cakap betul.
Cakap betul. Dan minta maaf, bila kita cakap betul ni, dia dia kalau anda cakap tipu dusta, dia mengeluarkan satu bau. Bau yang dosa ni, bau dalam bentuk suara yang haram tu, jadi malaikat rahmat tak akan dekat dengan kita. Jadi tolong cakap benar. Benar satu mulut, benar tulisan. Sekarang kan banyak WhatsApp dalam kita punya Facebook. Tolong cakap betul, tulis betul dan tolong forward yang betul. Sebelum apa-apa cerita. Dulu kan ramai. Ada orang tu tak mati lagi, kita dah cerita dah mati dah. Jadi Allahu Akbar. Yang keenam. Yang keenam ni orang takwa ni dia yu'azzimuna sya'air Allah. Dia mengagungkan syiar Allah, wala yastahinuna biha, dan tak memperlekehkan syiar Allah. Jadi apa syiar Allah? Dia mengagungkan antara syiar Allah, contoh. Apa itu contohnya? Pinjaman yang tidak riba. Pinjaman Islamik. Saya mengagungkan. Maknanya tuan-tuan, kau nak beli barang, rumah ke apakah, tolong sekali-kali jangan ambil riba. Siapa yang ambil riba, confirm dia tak ada sifat takwa. Dia dimurkai oleh Allah. Yang kedua, la yu'azzimuna sya'air Allah. Dia tidak mengagungkan syiar Allah. Orang muslimat tak tutup aurat, walaupun dia baik, dia sebenarnya dia tak tutup aurat, itu syiar Allah. Dia sebenarnya tidak orang takwa. Walaupun dia sebut, dia kata apa, saya tuan, saya tak pakai tudung ni kan nampak je tak pakai tudung. Nampak tapi hati saya baik. Yang dia tu pakai, nampak je pakai tudung tapi hati busuk. Ya Allah. Lepas tu, siapa-siapa tak pakai tudung lagi, bolehlah pakai tudung sikit-sikit. Kata kawan saya, dia kata, tak nak, kalau tak nak pakai tudung seterusnya, pakailah. Sikit-sikit. Contohnya, hari ni pakai surat benang. Esok 2 urat benang. Lusa 3 urat benang. Setahun 365 urat. Berapa tahun nak cukup satu tudung tu? Sebab itu tanda-tanda syiar satu. Mengagungkan syiar dan mengagungkan syariat Allah. Please. Syiar Allah, pakaian menutup aurat. Dalam bisnes, jangan tipu. Syiar Allah. Syiar, mengagungkan syiar Allah. Apalagi syiar Allah? Semayang Jumaat, semayang berjemaah. Jangan pelikih. Kemudian peruntukan undang-undang Islam. Jangan pelikih. Kalau tak mampu buat, tak apa. Tak buat, tak boleh buat lagi, tak apa. Tapi jangan pelikihkan syiar-syiar Allah. Masjid, jangan pelikihkan. Dan jangan bersekutu dengan orang kafir yang mempermainkan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya minta maaf, minta maaf. Orang taqwa ni tuan-tuan, oh Sarawak, terima kasih. Zamri Sarawak, apa khabar orang Sarawak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Apa nama tu, minta Allah. Jadi saya nak sebut lagi, syiar Allah, anda kena tahankan. Jangan permainkan, jangan kecil. Sunnah Nabi, jangan perkenalkan sunnah. Alah, jangkut-jangkut ni apa ni. Semeja, tolong jangan. Itu anda akan hilang status taqwa. Nak takwa, jangan kira besar. Benda kecil-kecil je. Kalau Allah reda, kadang-kadang keredaan Allah ada di sebalik benda kecil. Benda itu kecil je, tapi reda Allah. Contohnya, anak semai sunat. Sunat je, tapi reda Allah ada tu. Anak sedekah sikit. Anak tahajud 2 rakaat. Reda Allah. Contoh, anak tidur sekejap. Sebelum zuhur, dipanggil tidur qailulah. Itu syiar. Nampak sikit je. Tapi bila ikut sunnah, ada kehebat. Jadi jangan. Kemudian yang ke sembilan, yusaddiquna bil Quran wa bi nubuwwati. Orang taqwa ni, anda membenarkan Al-Quran. Segala yang Quran ada kena benarkan. Yang pertama, tolong tadabbur Al-Quran. Kita dah sebut apa tadabbur? Baca dengan faham. Tadabbur Quran apa dia? Yang keduanya, baca dengan terdid, tolong ulang-ulang ayat-ayat yang menyentuh hati. Kalau jumpa ayat azab, berhenti sekejap. Ya Allah, tolonglah aku, selamatkan azab. Bila cerita bab berkenaan dengan neraka, ya Allah, selamatkanlah aku. Bila cerita bab syurga, contohnya fi jannatin, ayat tentang syurga lah. Ya Allah, masukkanlah aku syurga, anak aku. Bila cerita bab riba, ya Allah, aku macam mana riba, anak-anak aku macam mana riba. Bila cerita bab hawa nafsu, wa ma ubari'u nafsi,
cinta nafsu, ya Allah aku dah selamat belum? Bila cerita bab hati, hati aku ni hati apa? Hati qalbun salim ke, hati sejahtera ke, hati sakit ke, hati mati ke, aku, anak-anak aku? Barulah namanya yusaddiquna bil Quran dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak, jadi orang takwa ni baca Quran, tadabbur Quran, faham Quran. Allahu akbar. Kemudian orang takwa lagi apa dia? Yang ke 10, orang takwa ialah menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Orang takwa ni solat yang betul ikut Nabi, cara Nabi. Khusyuk Nabi sembahyang, ini tuan-tuan, cuba ingat ada empat perkara ibadat sembahyang untuk dapat takwa. Yang pertama, sembahyang Nabi awal waktu. Yang kedua, sembahyang Nabi di masjid untuk lelaki-lelaki. Yang kedua, sembahyang Nabi berjemaah. Yang keempat, solat Nabi khusyuk. Empat sifat. Jadi orang yang bertakwa ni apa dia? Orang-orang yang benar-benar beribadat kepada Allah haqqa ta'abbudi. Ibadat yang betul-betul, sembahyang betul-betul. Puasa pula, puasa zahir, puasa batin. Kalau haji pula, haji betul-betul. La rafatha wa la fusuh. Dekat Mekah tak cakap kotor. Pergi pula dengan cara yang betul. Duit betul. Itu buat yang betul dan betul-betul. Kalau sembahyang, dapat dia punya apa? Khusyuk. Kalau haji, dapat mabrur. Kalau puasa, dapat takwa. Allahu Akbar. Kemudiannya, yang ke-11, orang yang taqwa ni iaitu at-tamassuk biquwwatin biawamiri, berpegang dengan suruhan Allah sekuat-kuatnya. Yang Allah suruh jaga betul-betul sehingga sebati, sehati, sejiwa. Apa? Sehati, sejiwa. Ada lagi satu, sehati, sejawa. Lain tu. Apa khabar tuan-tuan? Apa ni? NMZ Muhammad. Yang pertama, awal waktu. Yang kedua, yes, betul. Macam tu. Termasuk berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan ketaatan kepada Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi, kita nak ceritanya, saya dulu, ada kawan saya, apa itu, Zamri Sarawak nama saya. Nama Sarawak dan orang kerja Putrajaya. Oh, kerja Putrajaya. Okey, tak apa. Saya punya kuat ni. Seorang ni dia belajar, dia suka sangat belajar ilmu. Belajar. Saya pernah ada satu kuliah, bukan gelangan saya lah. Dia meninggal dunia ketika dalam kuliah. Dia dengar ceramah, maknanya dia berpegang. Kemudian lepas dia ceramah, lepas ustaz ceramah, dia turun ambil wuduk kat bawah, jatuh dekat ambil wuduk, mati kat situ. Mati dalam ta'at kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut Rasulullah pula, kuatnya beribadat sehingga Nabi kan sakit. Sakit teruk, sakit sehingga Nabi ambil wuduk. Masa Nabi ambil wuduk tu, pingsan. Masa ambil wuduk, belum habis wuduk, pingsan dulu. Dan Nabi bila bangun daripada pingsan, Nabi tanya, aku dah solat belum? Aku dah ke masjid belum? Soalan dia. Dah solat belum? Ke masjid belum? Kata isteri dia, belum lagi ya Rasulullah. Ambil wuduk balik. Sedang-sedang ambil wuduk, air tak muka, pingsan lagi. Pingsan. Bangun daripada pingsan, aku dah solat belum? Allahu Akbar. Aku dah ke masjid belum? Tengok, yang itu dia tak jadi. Dengan perintah Allah, dia jaga kuat pun. Itu ibadat. Sampai tak ada kerja. Tak apa tak dapat kerja. Sebab kerja yang ada sumber yang haram. Cara yang tak betul. Berhenti kerja. Dia tahu kerja haram, dia tinggalkan. Dia tahu dia beli barang, kemudian terdekat dengan riba, dia terpaksa jual. Jangan, sebab terlalu berpegang dengan orang takwa ni. Dia sangat sensitif dengan ibadat. Dan dia sangat menjaga luar biasa. Kemudian al-muhafazatu ala siyam. Okey. Yang ke-12, orang yang taqwa dia sangat menjaga puasa.
يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jadi ibadat puasa ni secara khusus disebut ibadat ni dapat takwa sebab dia jaga puasa. Maksudnya ulama kata yang pertama, dia jaga betul iman dia. Dia pertama jaga, jaga jangan batal puasa. Yang kedua, jaga jangan batal pahala puasa. Yang ketiga, dia jaga sangat Al-Quran. Dia jaga malam-malam Ramadan. Dia jaga sangat 10 akhir Ramadan. Dia jaga sangat sedekah. Dia jaga sangat doa. Dia jaga sangat as-sahar. Ada 10 perkara yang dia sangat jaga puasa untuk dapat takwa. Sebab bulan ni, bulan kita ni, terkumpul segala-gala kebaikan yang kalau kita buat semua, dapat takwa. Yang pertama, jaga jangan batal puasa. Yang kedua, jaga jangan batal pahala puasa. Yang ketiga, dia jaga Al-Quran, baca Quran. Kemudian yang kelima, dia jaga sahur. Sahur tu waktu sahur. Sahur sekali, waktu sahur sekali. Dia jaga sedekah. Dia jaga baca Quran. Dia jaga tadabbur Al-Quran. Dan dia jaga semua tu. Jadi bulan ni kalau kalau betul-betul ikut, memang janji Allah, Allahu Akbar. Kemudian yang ke-13, ittiba' as-sirat al-mustaqim wal bu'du an sabil syaitan. Tadilah. Dia sangat-sangat kalau yang nama benda dosa je, benda maksiat je, itu semua syaitan punya, dan dia sangat menjauhkan. Dan yang ke-13, al-khawfu min Allah, yang disebut oleh Sayyidina Ali, takut sangat kepada Allah. Jadi tuan-tuan, takut kepada Allah ni kita tak tahu macam mana kita nak dapat. Jadi yang pertama sekali nak takut pada Allah, kata ulama, yang pertama nak takut, kita kena minta dengan Allah. Allahumma ja'alna mimman yakhaf. Allahumma ja'al, Allahumma rizukna khasyyatak. Ya Allah, kurniakan kami dapat takut. Minta takut dengan Allah, minta. Yang kedua, cara nak takut ni, kita tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Bila tinggalkan maksiat, kita akan dapat kemanisan taat. Bila kemanisan, sorry, kita akan dapat, bila kemanisan taat ada, maka kita akan takut dengan Allah Subhanahu. Kemudian kita banyakkan sedekah, kita berkawan dengan orang fakir miskin, kemudiannya kita baca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya kita minta dengan Allah supaya kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa. Jadi cerita dah, kita ada lebih kurang, saya rasa ada 3 atau 4 kali ke, 4 kali kita, 3 kali kita bercerita tentang takwa, dan hari ini yang terakhir. Jadi semoga kita praktis untuk mendapat takwa. Jadi cuba tolong tulis kat sini supaya semua dapat manfaat, dan kemudiannya boleh tolong apa nama itu, kongsi-kongsikan supaya kita dapat pahala. Dia panggil ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan, kalau kita, kan Nabi sebut idza mata ibnu adam, kalau mati anak Adam, terputus amalan kamu, semua putus, putus semua. Sebagaimana yang baru ni Ustaz Ismail Qamus meninggal dunia, amalan dia habis, semayang dia tak ada, puasa dia tak ada, semua tak ada. Tapi ada 3 benda yang tak putus. Yang pertama, apa dia? Sedekah jariah, yang beliau sedekah, 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 sedekah tu, itu ada. Yang keduanya, doa anak yang soleh. Doa dia ada anak, dia ada ustaz. Yang ketiganya, ilmin, yang ilmu yang bermanfaat. Tapi ingat, tengok, tengok. Yang tiga-tiga ni, yang mana tahan lama? Kalau kita mati, amalan putus, yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah kita pun, kadang-kadang kita sedekah bina bangunan, bina sekolah. Sampai itu ketika, sekolah tu roboh, kena roboh, habis pahala dia, sebab sekolah dah tak ada. Jadi rupanya tak tahan lama juga. Yang kedua, doa anak soleh. Doa anak soleh ni, yes, bagus. Tapi anak soleh pun dia mati juga. Jadi anak soleh mati. Bila anak soleh mati, terhentilah doa tu. Yang paling lama tak mati-mati ialah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat tu dia tak mati. Tengok, Rasulullah dah tak ada dah. Tapi sampai sekarang hadis Nabi ada. Imam Syafi'i dah lama meninggal, tapi buku dia, ilmu dia, ya Allah. Jadi sebab tu saya nak syukur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak, kita pastikan 3 benda ni. Sedekah sebelum kita meninggal, banyakkan sedekah jariah. Banyak-banyak-banyak, cari tempat sedekah-sedekah jariah. Yang kedua, kena buat anak kita macam mana pun supaya jadi soleh. Yang ketiga,
Cari ilmu. Tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat ni, yang pertama, tuan-tuan jadi ustaz, mengajar pada anak-anak kita boleh pahala juga. Yang keduanya, tuan-tuan nak mengajar tak boleh kan? Ha, yang keduanya, apa yang ustaz mengajar, share. Yang ketiga, tuan-tuan, kalau ada dekat rumah kita, ada orang belajar universiti, tak kira lah dia belajar sains ke, matematik ke, agama ke, kalau dia nak belajar, nak pergi belajar, duit tak ada, biar siswa tak ada, tolong share. Buat satu tabung, share untuk pendidikan. Sebab tu derma kat masjid, masjid yang cerdik-cerdik ni ada tabung pendidikan, bukan untuk ceramah saja, untuk anak qarya yang nak pergi sambung belajar, yang duit tak ada, belajar agama, belajar sains, belajar apa-apa lah, di universiti duit tak ada, tolong bayar. Bagi duit pendaftaran. Pendaftaran masuk universiti itu besar tu. Sebab itulah aset yang dia terus belajar 4-5 tahun tu daripada duit kita. Jadi tolong buat tabung tu. Kalau tak mampu lagi, anda beli buku. Beli buku wakaf kat masjid. Ustaz tu mengajar contohnya hadis 40. Anda pergi kedai, okey, ustaz, semua buku jemaah yang ada ni, saya sponsor buku. Jadi semua yang belajar tu dengan buku anda dapat. Selagi buku tu ada, ilmu yang anda dapat. Ilmin yang yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaat. Apa lagi? Apa-apalah. Nak bina sekolah, universiti, itu lagi-lagilah kena sedekah. Jadi tuan-tuan, semoga pertemuan kita di Ramadan yang ke-17 dan hati-hati. Hati-hati mana? Dengan waktu-waktu yang akan berlalu. Kita ada beberapa hari lagi, 13 hari lagi, cepat berlalu ni. Jadi isi dengan sebaik mungkin Ramadan penuh berarti. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang bersama saya daripada tadi. Minta maaf terlambat sikit hari ini. Siapa ni? Skor sedekah ke pusat apa ni? Arah pendidikan bagus. Beli buku wakaf. Satu lagi, masjid-masjid kadang-kadang ada tempat buku wakaf kat masjid bagus. Ummu Ammar ni bagus. Buku kat masjid ada dia punya perpustakaan. Tapi ada setengah masjid yang saya pergi, dia punya perpustakaan masjid tu jauh. Duduk naik tingkat ke masjid 23, naik tingkat atas, ujung sana, ujung-ujung sana, barulah jumpa perpustakaan. Buku banyak, tapi perpustakaan tu jauh terpleot di belakang. Tak jadi juga. Ada pula masjid bagus, dia buat perpustakaan depan. Mari masjid, kalau ustaz tak mari, boleh baca buku. Bagus. Tapi jemaah pula baca-baca buku, bawa balik rumah pula. Bawa balik rumah pula buku masjid. Lepas tu yang diwakaf tak ada. Tapi tak apalah. Digunakan. Betul dia baca? Digunakan. Tak apa. Jadi tuan-tuan, wakaf Al-Quran. Saya nak beritahu, wakaf Al-Quran. Ramai orang wakaf Quran kat Mekah, Madinah. Bagus juga sebenarnya. Tapi wakaf Quran yang paling bagus juga di tempat yang memang orang sangat baca Quran. Lagi bagus. Kalau di masjid, orang ramai wakaf Quran dekat Masjid Haram. Anda tahu tak? Masjid Haram tak pernah minta orang wakaf Quran. Sebab apa? Sebab peruntukan Al-Malik Fahad punya cetakan dah cukup. Tapi yang ada dekat Masjid Nabi, Masjid Haram sekarang ni, iklan, tolong jangan ambil Quran dalam masjid. Balik pula masjid, Quran dalam masjid. Tak bagus sungguh. Ada orang baca, orang lain semua nak tahu Quran dekat masjid. Masjid Haram dia, yang orang sedekah tu, dia balik. Berkurang. Sehingga Saudi terpaksa buat iklan, jangan ambil Quran dalam masjid. Allahu Akbar. Esok ada live lagi tak? InsyaAllah besok kita akan ada live. Besok cerita. Saya akan cuba besok. InsyaAllah kita akan bersama. Semoga tambah ilmu. Dan rezeki yang paling mahal sekali adalah rezeki ilmu. Jadi sekian, kita sampai di sini saja. Dan kita sudahi dengan kita baca doa biasa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidhikrik, wa qalban muf'aman bisyukrik, wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami lidah kami yang sentiasa berzikir menyebut namamu, ya Allah. Lidah kami sentiasa membaca Al-Quran, ya Allah. Lidah kami sentiasa berzikir, ya Allah.
sentiasa menyebut-nyebut namamu, ya Allah. Jadikanlah hati kami teringat tentang kebesaranmu, ya Allah. Hati kami sentiasa bersyukur dan ingin membalas budimu, ya Allah. Ringankanlah badan kami, anggota badan kami untuk mentaatimu, ya Allah, dengan semudah-mudahnya, ya Allah. Dan beratkanlah badan kami untuk menderhakaimu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlillah. Jadikanlah kami antara ahli al-Quran. Jadikanlah kami ahlillah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min utaqai syahri Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang utaqai syahri Ramadan. Utaqa, orang selamat daripada api neraka-Mu. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa wa'fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keampunan sebab Kamulah yang Maha mengampun kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma faqihna fi dinina, berilah kami faham agama kami, ya Allah. Wa'allimna Qur'anana, ajarkanlah kami tafsir Qur'an. Wahdina suratukal mustaqim, kurniakan kami jalan yang lurus hidayah. Allahumma barik lana fi ilmina, berkatkanlah ilmu kami. Wabarik lana fi umrina, berkatkanlah umur kami. Wabarik lana fi rizkina, berkatkanlah rizki kami. Wabarik lana fi ijtima'ina hadha, berkatkanlah pertemuan kami ini, ya Allah. Berkatkanlah yang sama-sama menyertai pertemuan kami ini. Dan berkatkanlah segala pemberian-Mu daripada kami. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum tutup, ada orang tanya esok pukul berapa, Ustaz? Besok kita akan buat pukul 10.30 awal sikit. 10.30. Dan soalan ini, semalam tak ada ke, Ustaz? Oh, semalam bukan tak ada. Semalam ada tapi tak keluar. Semalam ada tak keluar, tapi semalam ada cedera sikit tangan, ada cerita sikit lah. Alah, kau nak buat baik lah, tolong isteri. Okey, jadi insyaAllah besok 10.30. Dan apa nama itu, kongsi-kongsi, jangan lupa ya, kongsi-kongsikan. Dan saya punya channel saya dekat YouTube, ada live kami hantar, kita boleh letak. Boleh tengok Ustaz Datuk Muhammad Zawawi, ada tajuk ceramah saya banyak-banyak, saya letak kat situ, tuan-tuan boleh tengok balik. Esok pukul 10.30 pagi, insya-Allah. Jadi kita sama-sama sudahi dengan kita baca doa sama-sama. Doa apa? Doa berpisah. Sebab dalam majlis ilmu kadang kita tersilap, terkasar, nak kata lain, makna lain, niat baik tapi cara tak betul. Tuan-tuan pun jadi minta ampun dengan baca ni. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama baca dengan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu akbar. Sama-sama, syukran, syukran jazilan. Allahu akbar. Allahu akbar. Dah habis. Hari ni habis awal. Biasa saya start, ada yang tanya tu, biasa kami start 11.30, habis ke 12.30. Sekarang kita start awal 10.30 sebab lepas tu ada hal lagi, nak study lagi, nak ajalah hal sikit. Jadi kita tahu 10.30 pula sampai 11.30. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.